warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, rutinitas sehari-hari masih di bengkel ya ini. Kali ini ada motor Satria F150. Ini ngebulnya parah banget ya. Coba kita tes. Kemungkinan ring sama shakernya kena. Coba langsung saya bongkar silindernya. Udah ngantong ya, udah kemakan. Ini udah sok-sokan ya, ini ya burungnya ya, udah disok-sokan, bukan standar bawaan pabrik lagi. Solusinya di folder ulang ya, folder ulang terus ganti shaker yang baru. Ini bubut folder lagi, nanti coba hasilnya masih ngebul apa enggak. Oke, ini ya setelah saya quarter nih, udah halus banget ya dalamnya ya, licin ini. Terus shakernya saya besarin yang overshift 75, yang kemarin kan overshift 50, jadi saya naikkan 25 aja karena ngantongnya cuma dikit ya. Ini kolterannya lumayan bagus nih, ini nggak seret masuknya. Terus ini juga rapat, goyang dikit banget. Insya Allah nanti udah nggak ngebul lagi nih. Ciri-ciri kotoran yang bagus itu kalau ini dimasukin gini nggak seret ya, nggak seret. Terus kucaknya juga dikit banget nih, kucaknya juga dikit. Terus ininya licin, maju mundurnya licin ya. Ini tadi kemarin langsung saya overshift, soalnya ini udah burungnya udah sok-sokan ya, udah pernah disok. Karena Satria FU yang bawaan yang original itu kalau di colter langsung itu nggak bisa karena tipe silindernya itu dihasil, jadi keras ininya. Kalau langsung di colter itu lapisan dihasilnya hilang. Terus kalau mau ganti satu set original kan mahal banget, jadi ini solusinya ditanam boring ya, ditanam boring seperti ini. Terus
sehernya distandarin lagi bisa. Oke, langsung aja kita pasang ini ya. Oke, ini udah selesai ya. Tadi sudah saya pasangin semuanya. Sekarang tinggal nyoba dulu gimana hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.